tanggapannya ya syukur alhamdulillah ya mas ya, cuman kan itu balik lagi ke pihak kepolisian, dia benar benar tersangka atau bukannya itu saya serahkan sama pihak kepolisian saja, karena pihak kepolisian yang lebih tahu kan. Harapan mbaknya sendiri gimana mbak melihat itu, apakah dia benar-benar Egi atau bukan? Kalau lihat dari foto? Kalau lihat dari foto ya kurang tahu ya, karena memang almarhumah kan sama teman-temannya dia tertutup. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang di luar itu, saya lebih kenal sama teman-teman yang di rumah. Berarti belum pernah lihat sama sekali Egi itu? Tapi keyakinan banyak sendiri gimana pak? Balik lagi ke pihak kepolisian yang berwajib. Harapan kedua DPO lagi gimana mbak? Harapan kedua untuk DPO-nya, apa harapan saya untuk kedua DPO ya cepat menyusul sih. Tangkap-tangkap. Wah, jelek lagi nih. Lumayan bang, kalau laporan mertua kita iya. Kita bader pentok. Pak Kasat. Waduh. Wah, jelek lagi nih. Kalau di sini, 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 kalau di sini
Tanggapannya ya syukur alhamdulillah ya mas ya, cuman kan itu balik lagi ke pihak kepolisian, dia benar tersangka atau bukannya itu saya serahkan sama pihak kepolisian saja, karena pihak kepolisian yang lebih tahu kan. Harapan maknya sendiri gimana mbak melihat itu, apakah dia benar-benar Egy atau bukan? Kalau lihat dari foto? Kalau lihat dari foto ya kurang tahu ya, karena memang almarhumah kan sama teman-temannya dia tertutup. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang di luar itu, saya lebih kenal sama teman-teman yang di rumah. Berarti belum pernah lihat sama sekali Egy itu? Tapi keyakinan banyak sendiri gimana pak? Balik lagi ke pihak kepolisian yang berwajib. Harapan kedua DPO lagi gimana mbak? Harapan kedua untuk DPO-nya, apa harapan saya untuk kedua DPO ya cepat menyusul sih. Tangkap. Biasa kok panas-panas baik. Lumayan bang, gue laporan mertua kita ya. Kita bader pentok. Pak Kasat. Wah, jelek lagi nih. Masih belum bisa diambil, takutnya mau nanti ribut lagi.